Terima kasih rakan penyampai di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Kampung Selanyau di Bekenu akan dimasukkan dalam senarai kumpulan pengeluar produk madu kelulut. Menteri Muda Wanita Keluarga dan Pembangunan Awal Kanak-Kanak Rosi Yunus berkata, ketika ini pihak Kementerian Kebajikan Wanita dan Kesejahteraan Komuniti sedang mengumpul data hasil-hasil produk kawasan itu untuk diletakkan di bawah satu pusat pengumpulan. Katanya ia bertujuan untuk membantu pengusaha produk tempatan dari segi pemasaran. Dengan bantuan daripada pihak kementerian, beliau berharap kawasan itu akan dibantu dalam pelbagai aspek termasuk pembungkusan agar dapat menghasilkan kualiti yang dikehendaki oleh pasaran. Rosi berkata demikian di program Jelajah Ramadan 2017, anjuran Jabatan Penyiaran MERI dengan kerjasama Pusat Khidmat Wakil Rakyat N71 Bekenu di Kampung Selanyau, Bekenu. Rosi yang juga adun Bekenu berkata program itu bukan sahaja membantu meringankan beban mereka yang memerlukan tetapi juga mendekatkan RTM kepada masyarakat setempat. Dalam majlis itu, sumbangan berupa hamper dan duit raya turut disampaikan kepada 56 orang anak yatim, ibu tunggal, orang kurang upaya OKU dan warga emas. Terdahulu, warga RTM mengadakan gotong royong seawal pukul 12.30 hari bagi membuat persiapan untuk majlis berbuka puasa bersama penduduk kampung itu. Pelbagai pengisian diadakan sepanjang program itu termasuk ceramah keselamatan kebakaran daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat MERI, Tazkirah Ramadan, solat berjemaah Maghrib, Isyak dan Tarawih serta Tadarus Al-Quran. Hadir sama Ketua Penolong Pengarah Seksyen Radio RTM Sarawak, Faridah Sulong dan Pegawai Daerah Subis, Husini Bakir. Pantai Temasya Tanjung Batu Bintulu bukan sahaja dikenali sebagai destinasi pelancongan, malah menjadi lokasi pilihan mereka yang ingin berbuka puasa di bulan Ramadan. Terletak 5 km dari Bandar Bintulu, pantai itu menyediakan pemandangan yang indah selain menjadi lokasi pilihan pengunjung untuk menyaksikan matahari terbenam. Menghampiri pertengahan Ramadan, umat Islam di Bintulu tidak hanya berbuka puasa bersama keluarga di rumah seperti kebiasaan, malah turut menjadikan pemandangan indah pantai untuk menjamu mata mereka. Tinjauan pemberita RTM mendapati ramai pengunjung dan masyarakat di bandar itu memilih konsep yang berbeza dan menyeronokkan untuk berbuka puasa bersama rakan maupun keluarga di Pantai Temasya Tanjung Batu di Bintulu. Ayalah, memangnya orang kan datang awal-awal ya, ada juga orang Muslim ya, datang awal. Ya, bila jalan dalam dekat pantai, dekat situ, nangga-nangga dekat pantai lah. Lepas ya, untuk waktu time berbuka kelak, tidak datang duduk dekat situ lah. Pihak berkuasa tempatan juga menyediakan pelbagai prasarana bagi keselesaan pengunjung. Bukan itu sahaja, para pengunjung juga boleh membeli juadah untuk berbuka di sepanjang pantai ABF bagi yang tidak sempat membawa bekalan. Okey, sebenarnya tempat tu memang satu tempat yang strategik untuk pada para pengunjung, terutamanya sidak-sidak orang warga Bintulu, sebab kawasan pantai ABF tu memang tempat yang tengah panas kan itu. Orang macam-macam berjual dari situ. Alhamdulillah setakat tu nang sambutan memasangkan lah. Kadang belum pukul 6 pun dah habis. Apa masa tu masih ramai lah orang. Selain itu kebersihannya juga amat memuaskan. Di sekeliling kawasan keadaan agak bersih ya, tidak mendatangkan satu keberatan bagi kita lah. Jadi kita amat selesa di sini di pantai ABF Bintulu. Pantai Temasya Tanjung Batu ini antar permata yang terdapat di Bintulu yang menggamit kehadiran ribuan pengunjung tempatan termasuk dari semenanjung dan luar negara. Setakat ini dahulu berita dari Sarawak untuk N5 petang ini. Untuk berita seterusnya kembali kepada rakan penyampai di Angkasa Puri. Silakan.